Destinasi wisata di kota Surabaya seakan tak ada habisnya. Kali ini Anda bisa menikmati sensasi keliling dunia hanya dengan berjalan kaki, menikmati indahnya warna-warni lampion. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Libur panjang telah tiba. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk berwisata bersama keluarga. Mungkin beberapa dari Anda ada yang merasa malas untuk berpergian keluar kota karena jarak yang cukup jauh dan malas bermacet-macetan di jalanan. Nah, saya akan memberikan referensi tempat wisata di kota Surabaya dengan sensasi berkeliling dunia tanpa transportasi hanya dengan jalan kaki. Wahana The Magical World of Lantern di kawasan Surabaya Barat ini akan membuat mata kita dimanjakan lampion berwarna-warni yang bentuknya menyerupai ikon dari berbagai dunia seperti Garuda Pancasila Indonesia, Taj Mahal India, Kincir Angin Belanda, Naga Tiongkok, sampai Bunga Sakura Jepang. Sambil berjalan kaki menikmati indahnya lampion di malam hari, pengunjung juga asik bersua foto dengan puluhan koleksi lampion ikon berbagai negara yang ada di sini. Tak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri. Seneng banget ya, soalnya benar-benar indah dan kita-kita orang-orang yang menengah ke bawah punya kesempatan untuk menikmati hal indah gini dengan harga yang tidak mahal. Bertepatan dengan hari libur panjang Natal dan Tahun Baru, pengunjung yang hadir selalu ramai dan membludak hingga dua kali lipat meski baru saja dibuka. Yang pasti keunggulannya yang pertama di sini itu gratis. Yang kedua di sini itu bisa menjelajah dunia mungkin ya. Jadi kalau temanya di sini tuh benar-benar bisa semacam menjelajah dunia dengan lampion, kira-kira seperti itu. Setelah asyik bersua foto, pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam kuliner di area ini sambil menikmati pemandangan danau buatan yang berada di tengah-tengah deretan lampion. Selain berjalan kaki, kita juga bisa menikmati lampion yang berwarna-warni dari atas danau dengan menggunakan becak air. Odi Cornelia, Surabaya.